kita pakai kapak sakti. Boom. Kapak sakti. Boom, boom, boom. Wow. Mr. Octo sang amatir di game Clash Royale. So guys, sebelum kita melanjutkan video ini, gue menegaskan ini bukan video untuk memenuhi janji 1500 like yang kemarin itu. Nggak, itu bakal diupload besok, tepatnya hari Minggu jam 10. Jadi kalau misalkan kalian nanya kapan beli Super Magical Gempeknya karena udah 1500 like di video kemarin, itu besok guys, jadi sabar. Untuk sekarang, karena ada kartu baru di mana itu Executioner, yang kayaknya ini bakal GG sih menurut gua. Gua bakalan beli ini dan juga bakalan nyoba deck ini guys nanti di battle, walaupun ya mungkin classic challenge lah ya. So sebelum kita lanjutin, kalau misalkan kalian suka dengan video Clash Royale, jangan lupa dikasih like-nya dan juga share-nya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dulu channel ini, itu ada di bawah. Kalian pencet tombol yang warna merah itu biar jadi abu-abu. Setelah itu ada lambang lonceng di sebelahnya, kalian klik, kalian checklist, kalian save, biar kalian dapat notifikasi kalau misalkan ada video baru. Jangan lupa juga follow sosmed gue, khususnya di Line Official dan juga Instagram. Kalau Instagram gue sering-sering update itu sih, bocoran-bocoran apa aja yang bakalan tayang besok atau beberapa jam kemudian. Atau juga di storynya kan udah bisa live tuh. Ya kadang-kadang gue juga live iseng-iseng gitu sih. Sama pemberitahuan live streaming itu lewat Instagram guys. Jadi jangan lupa di follow Instagram gue yang ada di sini pojok kanan atas kalian. Ya udah, kita langsung aja beli ini card Executioner ini 400 gems. Oke, kita beli sekarang. Wow, kita dapat 10. Oke, kita lihat dulu guys, card-nya di mana ya? Card, mana nih? Ini dia. Dia 5 ya itunya, elixir-nya. Oke, sebelum kita upgrade, kita baca dulu. He throw his axe like a boomerang. Jadi dia bakalan lempar kapaknya, nyerangnya pakai kapak kayaknya. Kapaknya dilempar, terus dia bakal balik lagi. Jadi kayak bumerang. Striking all enemies. Oh, dia area yang pasti. And the way out and back. Oke. Okay. It's a miracle he doesn't lose an arm. Oh, siap, siap, siap. Oh, by the way, hit point-nya gede juga ya. 1000 lagi 760. Damage-nya 44. Oh, dikit sih. Per second. Dikali 2 karena dia bolak-balik gitu ya. Dan area damage-nya itu tergantung hit speed 2,4. Oh, lumayan lambat juga. Tapi dia lumayan sakit dong. Bisa 200 lebih dong bolak-balik. Minion meninggal nih kayaknya kalau misalkan kena, karena ini air dan ground, air and ground. Yang artinya drop atas, drop udara sama drop darat itu kena semua. Range-nya 5 lumayan, speed-nya medium, deploy konsisten. Oke, ini kayaknya overpower deh kayaknya. Ini minion ketemu beginian meninggal gitu aja, Pak. Ya kita coba ganti ini karena mau berantas minion dan lain-lain, mungkin Ice Wizard aja ya. Wow, elixir cost-nya jadi 3,5. So, nggak apa-apa, kita cobain aja. Kalau gua di arena 10 dengan 4000 trophy ini kayaknya gua nggak bakal mampu. Jadi gua bakalan coba di classic challenge saja. Mungkin sekitar 2 atau 3 battle, atau kita bisa kompilasiin dengan friendly battle ini. Oke, ada Reza Octavian. Siap. Kita lawan Reza Octavian KW. Oke, guys. Kita lawan Reza Octavian dari klan VIP. Bukan Reza. Oke, kita coba keluarkan aja combo biasa kita. Wow. Oh, masuk ternyata. Dan cukup lancar. Wow, oke. Oke. By the way, gue gak punya. Oh shit. Coba ya. Kayak gimana ya? Oh, deket amat range-nya. Wow. Ninggal langsung, Pak. Oke, kita lihat apakah yang akan dia lakukan. Wing. Tebel juga ya. Wow. Oke, fine. Kita nggak tahu sih kombonya kayak gimana nanti. Aduh. Wah.
Untung pas timingnya aja. Kaget gua. Bentar, kita konsentrasi, kita langsung aja fireball biar enggak banyak masalah. Itu bikin masalah itu princess. Oke. Jangan ngeluarin goblin. Mungkin bisa kena. Aduh, salah, kurang lurus. Vroom. Meninggal semua anjir. Nih udah nih, ini decknya. Boleh. Oh, berarti bisa kayak gini dong. Ya enggak sih? Wow. Ya, keburu. Nanti queen. Set dong. Keren. Boom. Ini ngeselin ya. Benernya. Wow. Ya, telat dong. Jetnya dong. Boom. Aduh. Wow. Kita punya ini kombonya. Aduh, dia punya blok sih. Oke, kayaknya bakal kalah. Wow, well play Riza Octavian. Menarik. Eksekusioner. Kayaknya kita harus komboin ini dengan yang lain deh, jangan kayak gini. Ini kayaknya buat defend doang sih kayaknya. Jadi gue pakai buat sekaligus nyerang kayaknya salah deh. Oke, kita apa ubah? Jangan. Kayaknya kita coba lagi deh. Coba lagi tapi di klasik ya. Kita coba di klasik. Oke, siapa tahu kita berhasil. Kita belum nemu feel-nya. Atau memang tadi jago aja sih si Riza Octavian-nya. Oke, kita coba serangan cepat. Ya, lambat ternyata ya. Waduh, punya begitu. Wah. Kita pakai kapak sakti. Boom. Kapak sakti. Boom. Wow, meninggal. Langsung meninggal. Wow. Wah, pakai zap dia curang. Kita akan membiarkannya. Aduh, dia ada begituan, Pak. Fine. Nanti kita bakal fireball. Kalau dia ngeluarin sesuatu yang deketan. Coba kombonya. Oh, masuk. Wow. Boom. Oh, nice one. Hap. Nice. Kita berhasil distract. Ini decknya sebenarnya gue nggak ribet ya, gue cuma ngubah Ice Wizard doang jadi Executioner. Oke, kita lihat. Aduh, kliknya di situ sih. Crot. Waduh. Wow, Executioner kah? Datang. Kita telat, Pak. Oke, kita coba serang dia dari pinggir.
Nah, kalau dari depan meninggal nanti. Aduh. Wah, area sih ya. Sakit loh. Oke. Kita fireball dan juga zap. Oh, GG. Well played, thank you Felipe dari Atlantor. So guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Gua pengen kalian ngasih saran ke gua, deck apa yang sekiranya cocok buat kartu baru kita ini, Executioner, karena ini sebenarnya jadah banget kalau di untuk defend, kayak misalkan minion horde, terus apa skeleton army yang kayak gitu, pasti ini OP banget. So jadi gua sekali lagi cantumin saran deck kalian di bawah ini, ntar 8 kartu ya. Dan ingat, gua nggak punya lava horn guys, gua nggak punya lava horn, jadi tolong kasih decknya yang nggak ada lava hornnya. So mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, sekali lagi kasih like dan share-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gue akan terus update video-video baru, entah itu video Clash Royale maupun non-Clash Royale, entah itu game maupun non-game. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, karena gue disitu bakalan ngasih informasi-informasi seputar Clash Royale maupun yang non-Clash Royale ataupun hal lainnya, khususnya di line official dan juga Instagram. Instagram itu biasanya kepake buat Q&A dan juga share masalah jadwal live streaming. Yaudah, mungkin aja. Thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Octo undur diri. Salam amatir.